haruskan aku open posisi ya 10 slot ya di Euro USD. Barusan aja. Pokoknya kamu udah, kalau udah yakin sama trennya kalau turun ya kamu sikat aja. Misalkan satu slot gitu, gak usah banyak-banyak, yang penting kamu profit gitu. Kalau banyak-banyak nanti modalnya habis dan kamu nggak bisa transaksi lagi, nggak bisa main lagi. Dan pastikan kamu itu santai ya, jangan keburu-buru. Tuh, jadi berapa tuh? 40, 60. Ya pergerakannya sangat cepat ya, cuma nggak apa-apa. Penting yakin aja. Tadi itu aku main belum ada yang loss ya, dari mulai 2 dolar, 47 dolar, terus nyoba lagi sell karena ngebuktiin yang dari yang pertama tadi kan opennya cuma satu slot. Nah, terus nyoba lagi open posisi 3 slot menang 78 dolar, nyoba lagi buy 1 dolar satu slot ya, terus profit 8 dolar. Pokoknya aku uji terus. Kayak kamu juga gak usah berharap kamu tuh menang banyak, yang penting setiap kamu open posisi kamu tuh selalu niatnya tuh belajar gitu. Kalau orang belajar kan pasti butuh biaya, entah itu banyak atau sedikit ya. Coba kamu perhatikan, saya nggak pernah kan pasang besar-besar 3 slot, 5 slot, 5 slot, 10 slot. Kenapa 10 slot? Karena profitnya udah lumayan gitu, jadi saya coba. Terus profit 330, terus saya open 50 slot. Terus saya ganti ke BPUSD tadi, karena trennya lagi sell. Saya coba, soalnya di HP sebelah GBPUSD tadi itu buy minus terus. Terus saya coba sell 10 slot, ya bisa naik, dapat juga ini tadi GBP. Terus tak coba lagi 20 slot Euro USD, akhirnya tembus juga. Sekarang barusan aku pasang 10 slot di Euro USD masih minus, tapi ini naiknya nggak akan gede gitu. Kalau mau gede naiknya mungkin lama ya, tapi untuk ngebuktiin aja bahwasanya analisa itu ringkas, terus nggak usah buru-buru. Gak usah cemas gitu, tenang. Ini Euro USD sell 10 slot, masih bingung pasarnya. Ini kalau ditutup sekarang nih rugi ini. Sekarang rugi.
aja. Siapa tahu bisa bagus. Dapat nih. Gak apa-apa, dapatnya kecil. Yang penting itu kamu dapat profit itu. Tuh, $30. Oke. Okay. Sekarang posisinya udah $3.557. Euro USD, kalau enggak GBP USD. Gitu sih kalau analisanya malam ini.